menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tirak, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak Sinti. Lihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia, Denok, Laila, Majnun, Siti, Salehan, Neneng, Warsiha, Ina, Sarina, dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak Sinti. Menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil. Lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOGNB, Napoleon Martini, Putau Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak Sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi tiga. Lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua. Yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak Sinti, tetapi celaka. Apalagi Sinti, pasti akan lebih celaka. Aku tidak Sinti, tetapi celaka. Apalagi Sinti, pasti lebih. Pernah puas dengan satu perempuan, itulah lelaki.
masuk saya. Dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rawah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Paris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek.
Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku. Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan iuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam dari mulai prakarya menggambar menulis membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga Tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot Bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung Ledeh Kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya. Sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan. Mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah, susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada moai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua. Mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita. Kuanggap ayah nekat sekali dinamakannya aku Martini, padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah memanggil Tinte, dan aku jengkel bercampur marah. Sebab namaku Martini, jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin
saja selain Martini, misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit, semua orang mengejek aku, katanya aku adalah bencong Azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Kupukul orang yang hina aku itu, biar nyaho. Terjadi saling pukul memukul, musuhku cabut sebuah celurit. Disambar aku kena leherku, lantas berdarah. Rebut lurik, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah, Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari kejari. Memfonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia tertawa bangga sekali, katanya bagus memuji aku. Bangga, jawabnya kini engkau benar-benar paham anakku. Menurut ayah ini buktinya, anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh, bisa diadili, dan sekarang di penjara. Sore, sore. Sebagai pacar aku punya
Yang nakal bukan pula si kecewa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka?
Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Panas-panas goreng pisang, kopi agak manis di gelas kaca. Di gelar tiga di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, tawarkan nasi bungkus daun pisang. Sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa, kenangan paling indah dan paling asik adalah lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan sajak cinta tentang engkau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang engkau. Panas-panas goreng pisang, goreng pisang, kopi agak manis di gelas kaca, di gelar tikar di terang neo, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, senyum-senyum, tawarkan nasi bungkus daun pisang. Sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa, kenangan paling indah dan paling asik adalah lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan
cinta tentang kau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang kau dan aku. Ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang kau dan aku. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang kau dan aku. Lubuk angin gua, malam minggu janji datang tapi nyatanya kagak. Hey gemrot, lu ngerjain gua. Gua nunggu dari beduk maghrib sampai pagi buta. Hey gemrot, lu jangan gitu dong. Terus terang gua keki kapok janjian lagi. Lu ngomong bakalan ngajak gua begadang dan makan daging lantas molor barengan. Gua tahu kalau lu sibuk lantaran saban malam lu punya banyak janji. Gua tahu kalau lu capek, mendingan lu jangan janji kalau gak bisa dapatin. Payah lo. Hey gemrot, lo jangan belagu. Jangan mentang-mentang sekarang lo lagi digemari. Hey gemrot, camkan ama lo. Kalau sekali lagi lo ngibulin, liatin aja lo. Hey gemrot, lo dasar iblis, kagak pernah ambil pusing ama perasaan orang. Udahnya lo cuma ngomong. Dul, puntennya dulnya, kumaha tuh dapat betot-betot. Lo kira cukup dengan gitu, rasa sakit hati serta gondok gua bisa hilang. Lo kira dengan bilang punten gua bisa maafin lo. Sorry Nemrod, bukan gua ngotot lantaran gak jadi begadang. Bukan gua ngotot lantaran gak jadi makan daging. Bukan gua ngotot lantaran jadi molor, tapi gua keki karena gua dikibulin. Suatu saat nanti lu jangan bilang sadis kalau gua nyuruh anjing buat gigitin lu. Bondon sia. Kuaci, sikat gigi serta itu ini. Cantik kamu punya muka, lucu kamu punya gaya.
rasa cinta hadir sulit diusir. Aku nekat negur kamu, kamu senyum madu ramahnya kamu. Ya Tuhan, alhamdulillah, kejatuhan bulan sudah. Aku saking berbunga-bunga, jadi enggan untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa, belanjaan semua dijumlah. Kamu sodorkan bon padaku 29 ribu. Uangku cuma 30, demi cinta sisa 1000. Makan kucing, maka lahirlah perang.
ya. Seekor cecak membawa bangkai nyamuk. Tik-tak-tik-tak katanya. Cacing dimakan, bebek nyamuk dimakan, cecak, maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak, maka lahirlah aku. Seekor elang membawa bangkai ayam. Kiku, kiku katanya. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Meow, meow katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing, maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Katanya. Seekor cicak membawa bangkai nyamuk. Katanya. Cacing dimakan, bebek nyamuk dimakan, cecak, maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik oi katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak, maka lahirlah aku. Ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun sekarang, ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun dulu sumbang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa nonton lawak Sri Mulat. Punya pacar parasnya cantik jelita, sayang badannya seperti pegulat. Beli minyak ke toko Cina, jangan lupa jeriken buat tempatnya. Bukan maksud hati ingin melakukan jina, tapi ini koboi banyak maunya. Pengamen bernyanyi tokecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua. Tiap bulan aku tinggal tunggu setoran.
Edul sumbang di badannya banyak korengan dan di pantat kirinya ada bisu. Anak sekarang bercintanya memang edan, bunting dulu ah nikahnya menyusul. Larilah lari kudaku lari, bawalah bawa aku keliling. Marilah mari kasihku mari kita bercinta seperti anjing. Ditubruk, ditendang, digilas, dipukul, tak lepas, lepas. Main bola di tanah kusir tidak berumput tapi banyak cacingnya. Memang benar dul sumbang banyak yang naksir tapi sayang ceweknya perek semua. Aduh pusingnya jadi pengarang banyak mikir istirahatnya kapan. Aduh gilanya cewek-cewek sekarang, aduh gilanya cewek sekarang masih kecil sudah tidak perawan. Mari berdendang goyang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Janganlah jangan tuan cemberut, nanti kulit tuan cepat keriput. Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap dicium kentut. Dari manakah datangnya lintah, darilah sawah turun ke kali. Perut mual terasa benar mau muntah, padahal nyium perek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang. Ana apa ya? Ye ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi hanya sekedar untuk mencuci tempat menggoreng. Sama nona biar aku merayu, tapi aku tak maksud berjanji, tapi hanya sekedar nularin koreng. Ada roda di jalan tanjakan, adu-du-du-du-du, tertimpa dahan si pohon jengkol. Aduh berisik, ada janda menjerit kesakitan. Gak taunya lagi dikerjain ban pol. Ban pol. Tinggilah tinggi air pancuran, terdengar kicau si burung pipit. Padahal pacaran barulah sebulan, rasa badan jadi kurus, mungkin habis dijepit. Jalanlah jalan ke kampung Banjaran mencari kadal di dalam gua. Sungguh mati aku mati juga tidak penasaran, jika sudah pernah ngegamparin mertua. Terbanglah tinggi kapal-kapalan jatuh ke ember ada airnya. Sunggulah cantik wajah itu perawan, waktu ditelanjangin banyak kutilnya. Nenek-nenek ompong makan bengkuang, tukang kredit cerewet datang menagih. Nenek-nenek ditindihin si anak bujang, dasar genit besoknya minta lagi.
Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan pengen kencing. Rasanya diri ini hampir mati. Waktu mimpi pantat digrogotin kucing. Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri seperti saya. Cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa, jika bukan lewat kondom. Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa, jika bukan lewat kondom. Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Kotek-kotek
masih molek, sayang pendek. Teko 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 tek tek, kalau jalan kayak bebek. Kaku 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 kaka, sungguh aku tak menyangka. Teng tong teng tong teng tong teng teng, kalau karsi itu cepreng alias cewek omprengan. Cepreng, 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 karsi cewek omprengan. Cepreng, 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 karsi cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gaet lagi ini karsi. Oh, obral cintanya. Astagfirullahaladzim, karsih ku anggap sinting. Padahal bapaknya seorang kiai, dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsih dasar tak tahu diri. Kecut-kecut, kalau dinasihatin cemberut. Plos, ceplos, 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 plos, karsi ngejawab sawios. Dulu karsi pernah bilang, dosa urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Kiki, karsi cewek masa kini. Kehilangan kehormatan dijadikan kebanggaan. Alhamdulillahimindalik. Tobat, 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 karsi cewek kualat. Tobat, 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 karsi cewek kualat. Berapa kali gugurin kandungan, membunuh sang bayi demi kebebasan. Karsi, wah, kerabat iblis. Dua, 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 dudu, karsi cepreng pembunuh. Bapak yang kiai dan ibu yang guru ngaji, tipis iman lantas bareng bunuh diri. Gobloknya. Ibunda yang tercinta, pergi ke Saudi Arabia. Bukan babu tapi pramuwisma, ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja, sejak mencuci dan masak. Ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya. Yang tak mengenal keluarga berencana, 11 anaknya.
Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah. Bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu, tampar saja ibunda, tampar saja. Mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu dan hajarlah anunya. Ya, hajarlah anunya. Ibunda yang tercinta, pergi ke Saudi Arabia, bukan babu tapi pramuwisma, ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja sejak mencuci dan masak, ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya. Yang tak mengenal keluarga berencana, 11 anaknya. Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah. Bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu, tampar saja ibunda. Ya, ya, tampar saja. Oh, mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu, kemudian hajarlah anunya. Ibunda, hajarlah anunya. Oh ya, selamat bekerja ibunda, cepat pulang ke Indonesia, cepat pulang ke Indonesia. Sering disuguhi kopi, susu, dan roti bumbu.
pacarku yang ini memang bukan orang kikir dan menunjukkan pukul 10. Bapaknya yang streng matikan lampu ruangan, memberi isyarat dengan cara yang sadis. Sekarang sadis. Memang punya sifat acuh, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang mematikan lampu ruangan itu kuanggap bocah yang sedang main lampu senter. Tapi pacarku mohon agar aku segera pulang, katanya besok hari masih banyaklah waktu. Terpaksa pamit padahal masih betah. Apa boleh buat, situasinya gawat. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, tapi aku takkan mundur hanya karena itu. Sebab aku dan pacarku sudah sama sayang, sudah sama cinta, sama suka, sama nekat. Sudah ucapkan oke, sepakat jalin cinta, akan terus melangkah meski jalan belakang. Kan terus berusaha dengan segala cara agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Untuk hidup bersama sampai batas usia, ya Tuhan dukunglah kami. Untuk hidup bersama sampai batas usia, ya Tuhan dukunglah kami. Alhamdulillahirrabbilalamin.
di bulan apa, entah tanggal berapa. Para tikus berpesta karena gembiranya, sebab si kucing belang yang punya banyak salah dikabarkan meninggal entah karena apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sekian minggu lamanya kita tak jumpa, rinduku menyesap dada. Oh Nyi Ronggeng, malam ini marilah bercumbu tumpahkan rindu. Kan ku buka bajuku dan bukalah bajumu. Masih ingatkah engkau Nyi Ronggeng, sekian minggu yang telah lalu, ketika kita berdua seperti bocah ingusan yang tak tahu malu. Oh tubuhku, ya tubuhmu, sama tidak berbaju. Dan marilah malam ini kita ulangi itu. Nama iblis malam ini aku ajak kau untuk berolahraga gulat. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk sama mandi keringat. Marilah Nyi Ronggeng, tak perlu kau ragu dan malu juga. Jika saja kau tak bisa berolahraga gulat, berenang, gaya katak pun bolehlah. Yang penting gerak biar badan segar. Ayolah jangan bengong melulu. Mari saling sekap dan saling piting, tapi jangan sampai saling banting. Nyi Ronggeng, majulah. Jangan lupa hormat pada iblis yang jadi wasit kita. Dan
ini kita ulangi itu. Yang penting gerak biar badan segar. Ayolah jangan bengong melulu. Mari saling sekap dan saling piting. Tapi jangan sampai saling banting. Sering pergi kemana-mana, dari ujung sini sampai ujung sana. Karma si malakama sering bawa cerita, tapi semuanya tentang kekusutan. Karma si malakama pergi ke Amerika, tapi di sana kupingnya nyaris conge lantaran mendengar Reagan mencaci maki Brezhnev jenat. Karma si malakama pergi ke Soviet, tapi di sana kupingnya jadi mampet lantaran mendengar Brezhnev mencaci maki Reagan cowboy. Karma si malakama pergi ke Uganda, tapi di sana kepalanya jadi mumet-mumet lantaran melihat jutaan orang memberontak Idi Amin. Karma si malakama terakhir pergi ke Filipina, tapi di sana kepalanya bertambah mumet lantaran melihat Kori Aquino adu dogong lawan Marcos. Karma si malakama, karma karma si malakama. Karma si malakama lalu pulang ke Indonesia, di Pulau Jawa di satu desa. Karma si malakama menangis lantaran menyaksikan pemilihan lurah begitu kotor. Ada orang-orang menghasut, ada orang-orang saling ancam, ada orang-orang main tumpangan, ya pemilihan lurah. Karma si malakama rasa bejat kepala, karma si malakama lemah tubuh seketika. Karma si malakama mencari ketenangan dengan satu ples obat tidur. Matilah karma si malakama, mungkin juga bunuh diri dengan obat tidur. Tetapi nampaknya kematian si malakama lebih mendingan, karena dia juga mati bunuh diri bukan lantaran hutang. Sekarang kan musim orang bunuh diri alatan hutang. Bayangkan saja kalau semua orang Indonesia bermental demikian, jelas celaka 13 tambah 13. Negara kita kan utangnya lebih banyak daripada orang-orang yang bunuh diri tersebut. Bagaimana kalau gitu jadinya? Ya bisa bunuh diri masawa. Karma si malakama, oh punya cerita. Karma si malakama memang banyak cerita. Karma si malak, si malak, si malak. Karma si, si malakama. Karma si, 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 si malakama. Jadi tamu
di setiap sudut kota. Antara Surabaya, Semarang dan Bandung, tapi cintaku cari di Jakarta. Cari mesum, oh lewat senyum, lewat senyumku mencari mesum. Tak selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng. Dimana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara Doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit. Sakit anuku, anuku sakit. Sama buruknya seperti dalam dongeng-dongeng. Dimana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara Doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit. Sakit anuku, anuku sakit. Serta pemilik kantin.
sama sekali dia tak menduga kalau teman-teman lelakinya perang aksi untuk bisa memikatnya. Si Bun Hao ngepot pakai Alfa Suit, si Teng Ming jemping pakai Ducati, si Kim San bermusteng nyoba ngegaet, Lim Ai Lim cuma balas dengan senyum. Lantaran cintanya jatuh pada Peng Liong yang acuh dan cuma pakai sepeda kumbang. Peng Liong anak kucel, bapaknya korban gapleh. Peng Liong mungkin anak kualat, mamahnya germo bangkrut. Peng Liong dicintai oleh Lim Ai Lim yang aduhai. Peng Liong mulanya malu, tapi akhirnya mau. Diam-diam mereka punya janji bertemu di satu malam minggu dalam sebuah kamar penginapan murah. Apain tuh? Wah, gawat. Amboi, Peng Liong buka-buka, Lim Ai Lim buka juga. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Oh, oh, oh. Cup, 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 bukan Ajinomoto, tapi kecup bibir bertemu bibir. Airnya turun tidak terkira, cobalah tengok dahan dan ranting. Peng Liong dan Lim Ai Lim basah berdua.